World Superbike Mandalika, Rinaldi jadi yang tercepat. Latihan bebas atau free practice 2 World Superbike, WSBK, 2023 berlangsung sengit, pada hari pertama, Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Lagi-lagi Michael Rinaldi kembali jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,468 detik. Michael Rinaldi unggul 0,029 detik atas Bautista, juara WSBK 2022 yang berada di posisi kedua. Sementara Toprak Razgat Lioglu, juara WSBK 2021, berada di urutan ketiga. Ketiga rider ini tampak bersaing ketat di tengah teriknya matahari trek Mandalika. Namun cuaca menyengat rupanya semakin menambah keseruan aksi kejar-kejaran belasan pembalap. Namun Rinaldi yang tampil mengganas sejak FP1, akhirnya mampu kembali yang jadi yang tercepat di FP2. Setidaknya, trek Mandalika mulai dikuasai oleh rider berkebangsaan Italia tersebut. Untuk FP1 dan 2 ini tidak ada tambahan poin. Perebutan poin akan terjadi di race 1, maksimal 25 poin, super pole, maksimal 12 poin, dan race 2, maksimal 25 poin, yang akan berlangsung pada 4-5 Maret tahun 2023. Pimpinan poin sementara yakni Bautista dengan 62 poin. Pembalap Spanyol ini tampil sempurna pada seri pertama WSBK 2023 di sirkuit Phillip Island, Australia, dengan menjadi yang tercepat di 3 race perebutan poin.